tidak pada maksud yang disampaikan, bukan pada penggunaan perkataan itu sendiri. Tetapi dalam masa yang sama, perkataan hudud telah digunakan untuk tempoh yang sangat panjang sebagai satu mustalah merujuk kepada 7 undang-undang yang kita katakan. Isunya ialah, kenapa nak guna lagi perkataan hudud? Persoalannya, kenapa nak buang perkataan hudud? Kenapa nak buang? Dah orang pandang perkataan hudud menakutkan. Siapa yang bagi persaksi menakutkan? Kau kata, Dr. Masri ni teruk lah. Siapa yang bagi persaksi macam tu? Mungkin media. Adakah itu punya sebab untuk buang Dr. Masri pakai mulai buang masalah apa? Contoh. Hudud kalau dipandang sebagai negatif kerana ilmu dan maklumat tahun dulu diberi dengan cara yang salah oleh media. Berunai mengenai masa 2 tahun memperkenalkan tentang istilah hudud, tafsir dan juga kisah dalam kuliah di masjid, surau, TV, radio, suara, everything. 2 tahun dan akhir diwartakan menjadi undang-undang. Kalau di Malaysia menggunakan media, boleh kita menceritakan tentang GST dalam tempoh 1 tahun dan telah kita wartakan bahkan dilaksanakan pada bulan 6, pada bulan April 2015. Kita keluarkan duit 360 juta untuk iklan kebaikan GST. Kenapa tidak boleh iklan kebaikan hudud dalam media 360 juta? Kalau 360 juta dilaporkan untuk berkenaan apa itu, mana hudud? Seperti cerita tentang makna GST, makna kata potong, makna itu, mana-mana ni. Setahun, rakyat akan mampu cantik dan indah semualah hudud. Maka isu bukan pada nama, tapi kefahaman yang diberikan. Maka hari ini, media kita, masjid ini dan rakaman kita boleh menjadi alat untuk menjelaskan rakyat kecantikan dan keindahan undang-undang hudud. Yang kedua, apa kebaikan dasar ini? Kebaikan inilah al-amnu wa rahmat. Adil dengan rahmat. Ada seorang sebut tadi, dia kata, jangan fokus pada hukuman. Fokus pada keadilan. Keadilan menerusi hukuman. Keadilan menerusi patrik dan keadilan menerusi hukuman. Rahmat bukan hanya pada tidak menghukum. Rahmat pada menghukum. Betulkah persepsi ini? Keadilan dan rahmat itu berlaku dengan cara satu taknik yang dikali undang-undang. Kedua dengan taktik menghukum maka dia rahmat. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bila seorang perempuan mengaku berzina. Oleh kenakan hukum mereka, walaupun Nabi cuba untuk mengelak dari kenakan mereka. Nabi paling wajah 3 kali. Kamu tidak berzina tu, kamu hanya begitu-begitu kau. Akhirnya, dia mengaku juga, dia kenakan hukum mereka. Selepas kena hukum mereka, Nabi salat jenazah. Umar tanya, buat apa salat kat jenazah dia wajib? Dia telah bersinah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad taaba taubatan. Dia telah bertaubat kepada Allah dengan satu taubat. Taubat dia. Dia mengaku bersinah, dia kena rejah itu taubat dia. Lau qusimat ala 70 rajulan min ahli Madinah. Kalau diartikan rahmat itu, taubat itu pada 70 orang penduduk Madinah, lawasan aturan untuk mereka. Rahmat pada perasaan pada hukum. Tuan-tuan, kita buat undang-undang, beritahu ke anak kita, anak-anak semua, kalau kamu buat sekian, 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 itu di rotan. Berarti, pengisytiharan rotan itu rahmat kepada anak-anak. Mereka tak berani untuk bertindak. Kalau ada yang tegak, maka rotan itu turun untuk menyebat. Adakah itu bukan rahmat? Menyebat si anak yang besar itu juga satu rahmat. Peringatan untuk dia. Rahmat untuk orang yang kena hukum dan rahmat untuk rakyat yang belum kena hukum. Undang-undang mencuri potong tangan.
yang kena curi, yang belum dicuri barang. Dan rahmat untuk dia yang kena potong tangan, Allah menghibur tapak dia, Allah beri pahala kepada dia. Itu kuasa rahmat dalam Islam. Maka sebab itulah hudud mesti ditakninkan dan hudud mesti dipraktik dan dilaksanakan di mahkamah untuk keamanan sedaya. Yang ketiga, apa jaminan orang besar? Jaminannya undang-undang. Tinggal lagi siapa yang melaksanakan. Kerajaan yang komitmen untuk melaksanakan undang-undang Allah dan melaksanakan semua kehendak Allah. Maka itulah jaminannya. Jaminan kesalehan orang yang menjadi kerajaan. Jika undang-undang dilaksanakan oleh seorang yang fasik, tidak ada jaminan undang-undang itu adil kepada rakyat. Maka jaminan bukannya pada undang-undang, pada orang yang menerajui dan melaksanakan undang-undang, kerajaan yang salah, pemimpin yang salah, yang ini jaminan. Isu rasuah. Kenapa besarkan isu hudu, tak besarkan rasuah? Datuk Nek Ahmad jawab sikit, saya tak tahu sikit. 24 tahun Kelantan memerintah dengan cantik dan indah, tak ada satu rasuah yang berlaku. Tuan-tuan, membuktikan bahawa walaupun tidak ada hudud, rahmat pun ini berteras. Walaupun tak ada hudud, rasuah pun ini berteras. Faham? Walaupun tak ada hudud, tak dilaksanakan di Kelantan, rasuah pun ini berteras. Berteras rasuah macam mana? Dengan melahirkan pemimpin yang soleh. Tetapi 23 tahun, 24 tahun kerajaan pemerintah gagal untuk menghadap 38 orang merogoh seorang, dua orang budak perempuan. 24 tahun pemerintah gagal untuk menghadap orang mencuri, orang merompak, orang membunuh, orang merogoh, orang berzina, orang bunuh, orang melak. Gagal. Kenapa? Sebab tidak ada hudud. Maka hak untuk di Kelantan yang telah berjuang pemerintah 24 tahun untuk menghalang kes-kes yang macam ini, berikan hak pada Kelantan. Kita kata berilah Kelantan dulu, try, cuba. And error pun tak apa. Yakin tak ada error, confirm try. Kenapa tak nak diberi peluang itu? Ini perjuangan kita yang tak hati. Tapi tak berakhir. Kalau ditentang, adakah kita akan teruskan? GST ditentang, kerajaan Malaysia, Malaysia tetap teruskan. Tengok tak tuan? GST ditentang, 30 ribu berimpor di Padang Merdeka, tetap akan diteruskan pada bulan April 2015. Ia hanya akan dibatalkan jika ada kerajaan baru yang berimpah. Isinya isu kerajaan. Komitmen kerajaan dan kehendak kerajaan yang didukung oleh rakyat. Karena kita memegang demokrasi. Rakyat Kelantan memberikan hak demokrasi untuk kerajaan Kelantan melaksanakan hudud. Berikan hak itu pada mereka. Dan kita menanti rakyat yang dinilai untuk berikan hak demokrasi mereka kepada kita. Untuk kita melaksanakan undang-undang tersebut, insyaAllah. Tetapi apapun keadaannya, penjelasan, penerangan, dakwah akan diteruskan untuk terus memberi faham kepada umat. Tapi jangan kita terus semua faham. Kerana dalam konsep undang-undang, manusia ini sentiasa ada lahir orang yang jadi. Hari ini tuan-tuan, hari ini ada baru hari ini. Kejap lagi 500 orang mati. Lahir 500 orang. Bodoh Pak Guru sebab apa orang. Kita boleh penjelasan pula. Hak faham mati. Lahir baru pula. Bodoh pula. Mana yang bodoh sentiasa ada. Yang faham mungkin beri. Makna bukan syarat untuk mentakwilkan undang-undang, bukan menanti keilmuan dan kefahaman yang ada dari rakyat. Tapi itulah kewajipan mereka yang menjadi pemerintah. Saya mungkin bercerita tentang keindahan mesti pelaksanaan. Mungkin masa tidak mengizinkan pada kita. Mungkin penanganan doktor asli, isu rogol, isu perempuan mengandung, saya secara peribadi ada jawapan.